8. Rumput yang sebelum disemprot, rumputnya tebel-tebel dan berakar serabut banyak, dan ilalang, gulma, ini yang berakar serabut. Subur, rumputnya subur sekali. Rumputnya subur sekali, rumputnya subur sekali. Dan ini kita memakai obat herbisida turmadan. Nih, belum disemprot ini suburnya kayak gini, sahabat. Subur. Rumput padi-padian, rumput gulma, lalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian. Gimana kabarnya? Aku doakan sehat walafiat. Selamat beraktivitas. Sahabat, ini mau nyemprot. Pakai sunlight 1 sendok. Lanjut. Nah, ini pakai obat-obat herbisida turmadan dengan 1 sendok sabun sunlight. Dan ini sendoknya. Dan ini ukurannya 200 diukur 1 sendok segelan, sahabat. Masih segelan, kita buka. Satu liter. Turmadan Parakuat 328. Masih segelan ya, sahabat ya. Memakai 200. Cukup 200 mili cukup. Aku contohin di 200 mili. Aduh, sahabat, nih. Kasih lihat ini di dalam ember dan diaduk-aduk nih. Nanti akan berbusa, sahabat. Aduknya pelan-pelan cukup. Aduk pelan-pelan. Turmadan ini parakuatnya 328. Ini pakai 200 mili.
herbisida Turmadan 328, perkuat dengan sabun Sunlight. Ini rekomendasi ya sahabat buat rumput gulma ilalang. Dalam satu hari udah layu terus mati rumputnya sampai ke akar. Oke, Turmadan bacanya perkuat, Sunlight rekat 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 rekat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat di tombol subscribe. Terima kasih sahabat semuanya. Masih di sawah sahabat. Nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.